main bola sejak umur 6 tahun lagi. Saya bermula dari sekolah rendah. Dari sekolah rendah, saya dari dan saya dapat tawaran main main kick soccer. Dia berlain, soccer kick dengan main kick soccer. Main kick soccer ni untuk negeri-negeri. Soccer kick untuk FM je lah, dengan MSL. So dari situ saya bermain dekat main kick soccer waktu baru. So saya ada ke Jordan untuk pergi ke Croatia lah. So dari kejohanan tu saya terpilih untuk pergi Croatia, dan saya pergi ke Terengganu untuk selection. Selection untuk Piala KP Cup dekat Croatia. So daripada situlah saya, daripada situlah NFDP. Sebelum ni projek 2019. So daripada situlah NFDP, saya dengan pasukan NFDP. Sebelum ni nama projek 2019. Sebab bola sepak ni buat saya lebih happy dengan ramai yang minat bola sepak ni. So saya main bola sepak ni pun sumbangan daripada keluarga saya. Dia orang yang suruh saya main bola, dia orang yang selalu support saya main bola. Cita-cita saya, insyaAllah kalau ada rezeki, saya kalau boleh lah saya nak bermain di luar negara. Bola sepak dia orang semua dah lama tumbuh kan. So saya berharap saya dapatlah bermain di luar negara. Dalam dua kejohanan tersebut tu, saya dapat top scorer AFC. Tapi tim saya tak layak untuk untuk pergi play dunia. So AFF saya dapat tolong tim, tapi kita orang tak menang final. So bagi saya, dapat tolong tim, dapat top scorer, bagi saya tak puas hati lagi lah. Sebab tak bantu tim untuk juara, untuk naikkan qualify dunia. So kira Lokman hungry lah, macam nak lagi sukses tu untuk berjaya. Sebab setiap player, setiap pemain, kita tak kisah pun apa kita dapat. Semua asalkan kita dapat tolong pasukan kita layak untuk berjaya lah. Pengalaman saya yang bahagia lah. Tak pernah lagi lah saya dapat. Semasa lawan Tajikistan saya dapat 4 gol lah. Tu semua itu hidup saya, kejohanan yang besar macam AFC ni, saya dapat 4 gol. Tak rasa pun takut, tak rasa pun macam, yelah kita takut pada diorang. Mungkin kita orang rasa lesu sikit lah, lesu, kurang rehat. So sebab kita orang bermain 2 jam dengan Indonesia, 2 jam. Diorang main dengan Myanmar 90 minit. Lesu, agak letih dan tak cukup recovery. Diorang mesti cukup recovery. Hanya 1 minit, hanya 90 minit. Dan dia orang lebih satu hari untuk rehat. So masa final tu kita orang tak rasa gentar pun, tak rasa takut. Mungkin agak lesu lah, tapi kita orang bermain habis-habis. Bagi saya nak improve lah, improve badan saya. Badan dari segi build up lah, dari segi fizikal lah. Selain tu, rasa ada lagi perlu improve yang lain? Improve finishing ke? Okay, diri sendiri saya. Support pemain grup lah.